Halo Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan bunda-bunda sehat ya. Nah Bun, di kesempatan kali ini aku tuh lagi kepo banget sama yang namanya tanaman brotowali. Sampai nyari beberapa artikel, dan akhirnya aku nemui satu artikel yang ngebahas tentang tanaman brotowali ini. Tanaman ini memiliki nama latin Tinospora tuberculata ya guys ya. Nah, ada banyak banget manfaat atau khasiat dari kegunaan tanaman ini, yakni untuk mengatasi demam, kencing manis, rematik, sakit perut, sakit kepala, dan tonik. Nah, untuk bagian yang digunakan kita pakai batangnya ya. Jadi tanaman ini tuh jenisnya kayak menjalar gitu guys, dan yang dipakai adalah batangnya itu. Kemudian ya Bun ya, untuk cara pembuatannya sendiri, jadi bahan-bahannya itu dicuci bersih, lalu dididihkan selama 10 hingga 15 menit. Kemudian disaring menggunakan kain bersih dan diperas, diminum 1 kali sehari sebanyak 100 ml, atau dapat dilakukan dengan cara menghaluskan bahan dengan diberikan sedikit air ya Bun. Bahan yang sudah halus kemudian diperas dengan menggunakan kain kasa hingga diperoleh 1/4 cangkir jamu, diminum 1 kali sehari sebanyak 1/4 cangkir ya Bun. Nah, pengobatan ini diulang sampai rasa sakitnya sembuh. Sebagai pemeliharaan diminum seminggu 2 kali aja ya Bun. Nah, ini nih cara untuk menyembuhkan kalau misalnya kalian punya penyakit rematik gitu ya lah. Oh ya Bun, untuk tanaman ini itu tuh kalau direbus benar-benar rasanya itu pahit banget ya Bun ya. Nah, di video kali ini batang brotowalinya nggak aku haluskan ya Bun, jadi cuma aku potong-potong, jadi kita nggak perlu yang namanya penyaringan dari kain kasa. Dan Bunda juga bisa lihat ketika direbus, air rebusannya tuh kayak berubah warna, agak sedikit hijau kekuningan gitu ya Bun ya, tuh kalian bisa lihat. Dan udah kebayang dong pahitnya kayak apa. Oke deh Bun, ini sekilas tentang tanaman brotowali. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang mungkin emang lagi cari-cari informasi tentang tanaman brotowali. Thank you for watching and then see you next time video ya Bun. Bye-bye.